Assalamualaikum. Saya nih lagi di tempat kenangan saya nih, mau bagi cerita sedikit. Dulu saya pernah tinggal di sini nih, tepatnya rumah yang ini, rumah kakak saya. Ya. Dulu sering saya tinggal di sini, nginep lah sama kakak saya. Dulu di sini di sebelahnya sana tuh tempat pembuatan bata ya, ini sekelilingnya tuh nggak tahu sekarang masih atau enggak ya. Nah, di sini ya rumah adik saya juga ya. Nah, tepatnya rumah yang ini kenangan banget gitu loh. Kenapa dibilang kenangan? Karena pada hari ini kakak saya udah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil tadi pukul 12 siang, dan itu rumah beliau juga masuk di sana, itu di atas itu ya, itu anak-anaknya juga, itu semuanya anak-anak itu yang jadi di sini sekarang, anaknya yang tinggal. Jadi sayang sekali pada hari ini saya tidak bisa mengantar kepergian kakak saya karena rumahnya juga ada juga di sana dekat rumah adiknya, rumah anaknya yang paling besar ya, belum lama bikin karena terburu-buru, jadi kami nggak bisa ke sana, termasuk adik saya tadi, pokoknya janjian di sini sekarang lagi dimakamkan, dan saya nggak bisa pergi ke sana karena berbagai rintangan ya, ada motor keponakan juga lagi di bengkel gitu kan, ya nggak mungkin lah pakai kendaraan yang lain, pakai motor, jadi pakai motor saya gitu ya. Jadi saya nggak bisa mengantar kepergian kakak saya, cuman suami saya sama adik saya yang kesana, juga anak-anaknya sekarang lagi dimakamkan. Jadi tempat ini adalah kenangan banget dulu ya, dulu udah lama lagi saya masih muda ya. Sekarang kesini udah jarang-jarang. Itu saya mohon maaf pada kawan-kawan kalau saya tidak berkunjung sama sekali ke YouTube dalam beberapa hari ya. Jadi mohon maaf, ini kenangan banget ya di sini. Bukan apa-apa, dulu saya di sini. Di sini lagi, kalau nggak salah lagi SMP ya, kalau nggak salah SMP. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa berkunjung ke tempat kawan-kawan. Nah itu rumah tempatnya yang itu, yang ada burungnya. Rumah kakak saya di atas, dan ini juga nih belum selesai ya, jadi mohon maaf sama kawan-kawan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.